si lo men. Cilu, cilu. Dan nih, sana ganti dulu. Ini plastiknya. Enak kan? Bisa maju mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Mas Teguh Suzuki Mobil pemirsa. Kali ini Mas Teguh mau ke rumah Bunda Wati. Itu adalah dosen saya pemirsa. Dosen yang paling ini ya. Paling cantik pokoknya. Ini mau ke rumahnya, mau jemput beliau terus pilih mobil, kemudian pelunasan. Ikutin terus pemirsa. Oke pemirsa, kita ada di gudang Gatot Subroto dengan Bunda Wati lagi pilih warna Ignis. Ikutin terus. Oke pemirsa, ini Bunda Wati sama Kakak Tia lagi diterangin sama SPV saya Mas Denny. Itu lagi diterangin fitur-fiturnya ini ya, Ignis GX AGS. Nah, ini dilihat-lihat dulu di sini, diterangin pokoknya segalanya. Fokus banget mereka pemirsa. Ikutin terus pemirsa keseruan kita hari ini. Gudang Suzuki itu aman pemirsa karena kan tertutup. Jadi untuk melindungi cat mobil dari jamur pemirsa, misalkan kebuka kan kena panas, kena hujan, kan pasti kan catnya ada jamurnya. Nah, kalau di Suzuki itu aman pemirsa, tiada jamur pokoknya. Nanti ya, antara aku ini. Nanti Teguh yang make bun. Ini saya pegang hitam apa? Biru hitam. Biru hitam. Oke. Dadah dulu, Bun. Nanti masuk YouTube saya loh, Bun. Oke, setelah kita dari gudang sudah menentukan warna ya pemirsa ya, maka kita langsung ke PT kami, ke dealer kami pemirsa untuk pelunasan administrasi. Habis itu kirim deh mobilnya ke rumah Bunda Wati. Oke, ikutin terus pemirsa. Kita sudah sampai di dealer pemirsa. Ini adalah PT Sejahtera Sundo Trada Main Dealer Roda 4 pemirsa. Inilah pusat kantornya Mas Teguh yang ada di Jalan Pemuda Semarang pemirsa. Penjualan Mas Teguh itu meliputi Semarang, Kendal, Demak, Ungaran, Bawen, Salatiga, Ambarawa, terus kemudian Purwodadi sampai Blora sana pemirsa. Jadi selain yang tadi Mas Teguh sebutkan, tidak bisa ya pemirsa ya, karena PT kami hanya melayani penjualan plat H dan plat K pemirsa. Ini kebetulan Bunda Wati lagi pelunasan. Nah, tadi kan unitnya sudah terus pelunasan. Nah, ini nanti kalau sudah siap pasang seluruh aksesoris tinggal kirim pemirsa.
Selamat siang pemirsa, tapi semangatnya tetap pagi. Kembali lagi bersama Mas Teguh Suzuki Mobil, melayani penjualan mobil plat H dan plat K. Kali ini nganter Bunda Wati ke gudang pusatnya Suzuki di wilayah Jawa Tengah bersama kakak cantik Kakak Tia. Kakak Tia ini masih bentar lagi tesis pemirsa. Semoga lancar tesisnya. Amin. Ini Bunda Wati, dosen saya, dosen mata kuliah hukum waris pemirsa. Ya, gitulah. Mas Teguh selalu ini pemirsa, dulu waktu kuliah apa ikut terus, so enggak pernah telat toh. Hukum waris itu penting banget. Biar kita enggak ini salah paham soal warisan istilahnya. Biar ginilah. Biar enggak rebutan warisan. Jadi Mas Teguh dulu enggak pernah ini, enggak pernah telat apa masuk ke mata kuliahnya Bunda Wati ini pemirsa. Nah, pembelian untuk keluarga Bunda Wati ini adalah Ignis GX pemirsa. Itu tipe tertinggi yang AGS. Jadi semoga rezekinya mobilnya membawa keberkahan buat Bunda Wati sama keluarga. Nanti teman-teman kayaknya Mas Teguh juga harus sering-sering ke kampus lagi. Biar teman-temannya Bunda Wati, dosen-dosen dulu saya pada beli. Ya, ikutin terus video dari Mas Teguh pemirsa. Jangan lupa like dan subscribe, bagiin ke teman-teman. Semoga bisa menjadi referensi atau edukasi informasi untuk pembelian mobil baru Suzuki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.